Dan sekarang saya mencoba untuk memberi tutorial bagaimana cara mengirim video di Telegram untuk menghemat dengan kualitas yang standar ya. Kita pilih videonya, kita ubah atau tentukan kualitas video yang mau kita kirim dari yang paling tinggi hingga yang terendah. Dan ini adalah satu cara untuk mengirim video dengan efektif dan efisien melalui Telegram. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat.